Tema hari ini sebenarnya agak terlalu berat buat saya kan, education, sehingga saya lebih buat ringan sedikit. Saya bilang ini casual lecture, enjoyment of celebrating people's motivation, bla 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 bla. Harus pakai bahasa Inggris soalnya. Tapi ceritanya bagaimana perjalanan saya tahun 2 tahun ini memulai sesuatu yang baru di luar karir. Hari-hari saya arsitek, saya punya Abode, saya punya Omade, developer namanya Abode. Kemudian ada juga EO Arsitektur Ibis di Surabaya. Kegiatan saya biasa bikin artwork seperti ini. Artworknya selalu berkaitan dengan proyek. Ini sampai 2 tahun lalu masih seperti itu. Terus bikin bangunan, obviously. Ini sekolah di Bandung sudah selesai. Terus habis itu di waktu luang bikin stage production seperti ini dengan teman-teman. Sampai di sini ceritanya baik-baik aja gitu ya. Saya jadi arsitek, sibuk dan sebagainya. Cuma ada satu hal yang selalu menggelitik saya. Sampai hari ini, saya ingat dari tahun 95 sampai hari ini saya selalu didekatin orang-orang yang bekerja di MW, di Nuskin, terus pokoknya MLM-MLM itu selalu senang ketemu saya dan selalu persuade saya untuk ikut mereka. Saya nanya, kenapa sih gitu, kalian ngotot banget ngajakin saya gitu. Terus dibilang ternyata saya dibilang kalau saya ngomong orang dengerin gitu. Mungkin bukan saya hebat, si Bung ini ya, dia orang panggung banget, lucu banget ya. Kalau Bung Karno itu dulu kalau dia mau speech, dia cari meja sendiri, dia cari mic sendiri, terus dia didato, terus orang akan dengerin. Tapi kemudian itu memberi kesadaran baru buat saya. Orang memang suka mendengarkan saya, orang memang suka mentertawakan saya, dan itu saya rasa akan membuka jalur baru hidup saya. Akhirnya saya mulai waktu itu untuk okay lah, setelah 6 tahun dengan Abode, kayaknya sudah perlu saya harus transmit my experience, knowledge ke people gitu ya. Karena kayak udah semakin penuh dan gak ada tempat lagi buat benda lain buat masuk, jadi harus dikeluarin gitu. Nah, ini waktu itu dari tahun 2010 setelah membangun Abode dengan 3 partner, saya mulai ngajar gitu di UPH, di Trisakti, di Untar. Ya berdasarkan panggilan aja gitu, dipanggil suruh ngomong, dipanggil suruh ngajar gitu. Bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama menyenangkan gitu ya, terus dipanggil jadi bicara dan sebagainya. Tapi kemudian lama-lama ini jadi rutinitas lain gitu ya, yang saya harus menunggu untuk diundang untuk berbicara sesuai dengan apa yang ditentukan gitu. Kamu hari ini harus ngomong tentang green. Wah, waktu lagi booming green tuh tiap minggu saya bisa ngomong tentang green. Anything green harus diomongin gitu. Terus ikut pameran dan sebagainya. Memang menyenangkan gitu ya, pada saat saya kemudian bisa membagi apa yang saya miliki ke orang, dan itu membuka babak baru di karir saya. Tapi yang saya rasakan adalah saya hanya transmit yang what I have, tapi saya belum transmit yang how I achieve that, gitu, the way I think, bukan yang what I think, tapi the way I think. Dan itu kayaknya lebih seru gitu daripada sekedar ngasih tahu orang ini udah gitu, karena menurut saya ya ini kegiatan saya, kemudian akhirnya ngajar di studio, dan saya maunya ngajar di studio, saya tidak mau ngajar teori, karena menurut saya the core of architecture itu di studio. Jadi ini yang selalu kan
Terus karena udah nggak puas lagi, saya kepengen itu tadi, saya tidak mau mentransfer yang what I think, tapi saya mau mentransfer how I think, sehingga ini istilahnya saya pengen calibrating people's mind, saya pengen mengarahkan orang supaya menjadi yang saya bayangkan gitu. Karena saya percaya ini, kalau di sekolah kita semua sudah diajarin intellectuality, tapi kayaknya jarang yang ngomong tentang intuition gitu. Dan saya percaya bahwa intellectuality make you live, tapi intuition make you survive. Itu lebih penting intuition daripada intellectuality menurut saya. Dan kalau saya cuma ngajar, dapatnya cuma si intellect talk, intuitionnya nggak dapat gitu kan. Intuition itu adalah sesuatu yang keluar dari sini, harus seperti yang saya bayangkan dan sebagainya. Akhirnya dari period ini yang seperti saya bilang tadi, tahun 2011 itu semua perguruan tinggi kalau ngajak saya bicara temanya terlalu selalu tentang sustainability, green dan sebagainya, menurut saya tema yang terlalu gimmicky, marketing dan sebagainya. Dan saya mulai merubah pola kuliah saya, pertama dengan topik yang mungkin lebih menarik, karena saya kepengen semua yang belajar, proses learning itu kita bermain gitu ya, tidak hanya berpikir. Karena learning dengan education sama tapi beda. Kalau education itu goal oriented banget, sebenarnya kalau learning itu dia bisa tidak goal oriented, freedom, liberty, di ujungnya itu ada liberty. Sehingga waktu itu kalau udah mulai diundang ke kampus-kampus yang membosankan begini, saya selalu bermain-main dengan topik-topik yang seperti ini, yang waktu itu kalau dosen melihat ini pada heboh semua, ini arsitek ngajarin apa sih, antara hubungan biologi sama suntor dan sebagainya. Ini saya bawakan di kelas Pancasila waktu itu, terus dosennya agak-agak unhappy. Tapi ini lebih unhappy lagi di Universitas Tanjung Pura di Pontianak waktu itu, ketika saya membawakan Lady Gaga dan Borobudur untuk arsitektur pendidikan yang mana. Ada hubungannya gitu ya. Kalau kalian mau tahu nanti ya nanti saya jelasin. Tapi nggak mungkin sekarang. Akhirnya dari kuliah-kuliah iseng saya di perguruan tinggi itu ada satu babak yang kemudian membuka pikiran saya. Waktu itu saya diundang ke Samarinda, arsitek untuk ke perguruan tinggi yang agak-agak jauh gitu. Kemudian saya di sana berbicara di rooftop sebuah mall yang di bawah ada band dangdut gitu, jadi kalau pas lagi bandnya bunyi saya harus berhenti dulu. Tapi pesertanya banyak banget, dan saya nggak tahu bahwa di Samarinda ternyata ada publik arsitek muda seperti ini. Dan yang paling mencengangkan adalah satu jam setelah selesai kuliahnya, sebenarnya cuma 20 menit, cuma nungguin orkes dangdut itu, jadi ada jeda-jeda gitu, sehingga kuliahnya jadi satu jam. Terus setelah itu saya digrill oleh pertanyaan orang-orang itu selama mungkin 2 jam. Banyak banget pertanyaannya. Dan itu kayak, aha, gitu. Saya tiba-tiba, ini keren banget, ternyata di daerah ini kalau ngasih kuliah di Jakarta kayak begini, duduknya di belakang, habis saya ngomong gak ditanya, langsung pulang semua. Nah sebenarnya kalau di daerah itu, di kota-kota yang jauh itu seru banget. Sehingga waktu itu akhirnya saya bilang, udah selesai semua acara menunggu undangan, saya harus membuat sesuatu yang itu tadi, freedom gitu ya. Sehingga akhirnya ide ini datang. Daripada saya nunggu diundang, saya harus mengundang diri saya sendiri ke tempat-tempat itu. Kan ada tuh hobi orang yang hobinya nulis buku, tapi karena tulisannya tidak pernah dimuat di majalah, ya udah bikin majalah sendiri gitu kan. Saya juga kalau saya nunggu diundang paling cuma sebulan sekali, boring. Udah saya bikin acara sendiri, saya bikin panggung sendiri, saya bisa sebulan ke 4 kota yang berbeda. Akhirnya itu yang terjadi. Ada sponsor, kemudian gampang sekali di daerah itu bikin acara gampang ya, dan murah, murahnya murah sekali. Saya tinggal telepon beberapa perguruan tinggi di sana, kalian bisa kumpulin 200 orang, makan gratis, ada arsitek-arsitek yang akan berbicara. Dan yang saya kumpulkan adalah arsitek-arsitek di daerah.
Karena satu misi saya juga adalah supaya spektrum itu tidak Jakarta, Bali, dan Bandung sentris. Semua harus ada yang bisa berbagi. Acara pertama di Padang waktu itu masih hangat-hangat malu-malu gitu ya, yang datang beberapa orang dan bertepatan dengan wisuda di Universitas Andalas. Jadi nah, itu pelajaran lagi gitu bahwa kalau bikin event seperti ini tidak boleh ada acara lain yang mengganggu, karena arsitektur itu is always the second thing, tidak pernah the first thing in their mind gitu. Sehingga dari situ belajar, tapi mulai terasa serunya gitu, bagaimana kemudian yang saya undang justru adalah orang-orang yang selama ini arsitek-arsitek yang tidak pernah tersentuh oleh media, publikasi, kemudian apa namanya, ya itulah yang Jakarta Bandung sentris itu. Ini ada Pak Medi yang arsitek daerah dan banyak mengerjakan proyek-proyek PU dan sebagainya, dan banyak hal yang menarik yang kita dapat. Karena menurut saya proses learning yang benar yaitu tadi kita tidak hanya grit dari mentor ke protesi atau dari guru ke murid, tetapi juga sebenarnya harus ada kayak proses lah, habis Padang kemudian ada Kupang, kemudian ada Malang, ada Manado, dan yang ditemukan di sana menarik karena di samping objek arsitektur tentunya yang tiba-tiba ternyata di Pekanbaru ada apa namanya underpass walkway seperti ini gitu ya. Tapi saya juga menemukan hal-hal baru, yaitu bahwa acara saya kemudian dijadikan ajang untuk a good cause. Ini kalau di Malang waktu itu acara saya kemudian dijadikan pembicaranya sebagai area untuk mengadvocate ini apa, waktu itu mereka membangun alun-alun Malang gitu. Jadi mereka memakai acara saya ini untuk men-trigger awareness orang terhadap alun-alun Malang yang waktu itu akan direvitalisasi. Atau ini di Kupang waktu itu acara saya dijadikan semacam ajang protes terhadap developer besar, namely Lipo yang sudah memagari pantai mereka untuk dijadikan the next mall. Jadi di acara saya ada pembicara yang protes itu, kemudian ada orang yang berpuisinya tentang arsitektur yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Seru pokoknya. Dan ini di Manado saya menemukan Alfa Sonda, ini teman lama saya tapi cuma kenal di Facebook, dan pada saat acara saya itu saya baru sadar bahwa he got amazing drawing gitu ya. Jadi dia tidak pernah membangun, ini paper architect dan adanya di Manado gitu. Dan gambar dia itu keren banget, Callibrating begini, semuanya terukur tapi ada narasi di setiap arsitekturnya. Walaupun tidak dibangun arsitektur loh, gitu ya, karena ini pemikiran dia seperti ini. Dan hal-hal itu kemudian mulai, ya event seperti ini memang bukan menjadi media darling ya, sehingga akhirnya kemudian orang dari mulut ke mulut, kemudian saya mulai diundang ke USU untuk dipersilakan terserah mau berbicara apa. Dan yang penting dari proses learning sebenarnya bukan hanya teaching, bukan hanya educating, tapi juga listening. Setiap selesai acara selalu ada sesi curhat gitu ya, misalnya arsitek muda atau mahasiswa. Dan memang sekarang kehidupan mahasiswa arsitektur itu sangat mencemaskan buat saya, karena saya terus terang dibesarkan di sebuah perguruan tinggi yang waktu itu dosen saya masih bingung mau ngajar apa, kemudian kurikulumnya juga nggak jelas, sehingga yang terjadi adalah proses menemukan diri saya sendiri waktu itu. Sementara sekarang satu semester itu hanya 4 bulan, kemudian banyak sekali yang diajarkan, banyak sekali sayembara di luar yang kalau mereka nggak ikut mereka bukan mahasiswa arsitek. Sehingga saya salah satu contohnya saya ketemu di Medan gitu ya, seorang anak yang pekat banget gitu ya mukanya, dan dia bilang bahwa sebulan dia harus ikut 3 sayembara, kalau tidak dia merasa dia tidak akan bisa menjadi arsitek yang sukses. Terus saya tanya, kamu nggak pernah main ya? Oh, saya kadang-kadang habis ngerjain sayembara, saya kadang-kadang suka main games. Tapi cuma 10 menit, habis itu saya merasa berdosa, mas. Terus saya langsung gambar lagi, gitu. Kasian kan orang seperti ini, ya kalau nanti beneran jadi arsitek, kalau enggak kan sedih, gitu ya. Just relax, saya bilang, kamu tuh tugasnya ya, belajar, oke.
tapi main lah gitu. Karena kalau kamu nggak main, gimana kamu jadi arsitek gitu? Arsitek is all about people, about apa yang kita kerjakan. Dan bukan sayembara gitu. Kamu sayembara pernah nggak? Ya sekali sekali. Ya udah, nggak usah ikut sayembara terus gitu, main dan sebagainya. Dan ini tidak hanya satu orang, banyak sekali mahasiswa sekarang yang kalau saya tanya, kamu terakhir nonton konser apa? Gak pernah nonton konser, karena saya sibuk ikut sayembara gitu. Dan menurut saya itu is the drawback gitu ya, buat mahasiswa yang harusnya menjadi orang yang super fun gitu. Arsitek adalah profesi yang super fun, bener gak Rafi? Dan tiba-tiba mereka harus terkungkung dengan hal seperti ini. Jadi itu yang di side effect dari acara saya adalah benar saya bisa listening, bisa understanding mereka. Karena saya pikir untuk memberi motivasi, kita harus mengarahkan menjadi motivasi yang benar. Dan itu kemudian dikembangkan di tahun 2013 di bawah Abode. Karena saya penasaran dengan tipe-tipe sayembara yang ada, kemudian kita bikin, kita go and play gitu. Jadi kita bikin sayembara arsitektur, tapi sayembaranya bikin storyboard, bukan bikin desain gitu. Dan pemenangnya kita bayar buat main ke Kyoto gitu, buat dua orang. Dan ini kayak membuktikan pemikiran saya bahwa good arsitek itu tidak hanya ada di Jakarta, Bandung, dan Bali, tapi justru 5 finalisnya semua dari perguruan tinggi yang selama ini tidak pernah kita dengar. Jadi itu penjuriannya semua anonim, ada 80 peserta. Finalisnya ada dari Undip, oke lah, Undip kita udah pernah dengar ya. Kemudian ada dari Atmajaya Jogja, tapi juga ada dari Tanjung Pura, dari Kupang, dan pemenangnya sebelah kanan ini dari Tanjung Pura, yang kiri dari Semarang. Ada mereka pergi main ke Jepang 2 minggu, kita bayarin. Jadi saya pengen membuktikan teori bahwa profesi ini tuh it's a fun profession gitu. Kamu bisa main, kamu bisa nonton, kamu bisa nggak harus ikut sayembara terus. Ya itu gitu. Jadi ini rangkaian dari perjalanan learning yang saya lakukan. Tapi memang kemudian banyak hal-hal negatif yang ya orang kalau melakukan sesuatu pasti ada pros and cons, dan cons pasti lebih banyak. Sehingga dibilang ini pengen ngetop banget sih keliling Indonesia gitu, pajang fotonya di mana-mana, ya itu kan yang kelihatan gitu. Yang tidak kelihatan seperti tadi ya nggak mungkin saya ceritakan kepada semua orang ya di publik ini. Akhirnya mungkin kalian tahu bahwa banyak hal-hal yang side effect dari itu. Sehingga akhirnya untuk chapter ketiga kemudian ditone down, diciptakanlah ikon ini gitu ya, yang lebih netral, sehingga semuanya menjadi seperti ini gitu. Jadi ini chapter ketiga ada di Semarang, waktu itu dimulai ada arsitek lokal. Saya selalu menarik arsitek lokal, jadi mereka harus menjadi main player di acara itu. Dan seru lagi di chapter ketiga ini saya menggarisbawahi satu isu bahwa arsitek wanita itu adalah barang yang langka di Indonesia. Yang kuliah banyak, tapi tidak ada yang jadi arsitek. Terus langsung lebih ke Rofi. Sehingga waktu itu tim saya, oh ya, ini jadi semakin serius acara ini. Saya punya tim kecil, ada 3 orang. Jadi tim saya mulai research arsitek-arsitek wanita yang di daerah, dan ternyata ada gitu. Gak banyak, persentasenya selalu laki-laki lebih banyak, tapi akhirnya ditemukan arsitek wanita, karena memang yang datang kebanyakan juga wanita. Dan arsitektur itu adalah profesi yang sangat ditentukan oleh wanita menurut pengalaman saya, karena klien saya kebanyakan yang decision makernya adalah wanita. Jadi arsitek bisa saja merencanakan, tapi mama juga yang menentukan biasanya begitu. Sehingga aspek wanita kemudian menjadi penting, dan akhirnya saya menemukan Anggi dari Pekanbaru. Dia survive, nah dia bukan hanya live, dia survive dengan semua proyek-proyek tokonya di Medan, di Pekanbaru, dan sebagainya. Kemudian, nah ini jadi terus ada headline yang agak ambigu ini, Ary Indra aspek perempuan yang langka. Jadi agak aneh juga, copywriternya harus di...
Kemudian di Palangkaraya kami menemukan Ary Budayanti. Bayangkan di Palangkaraya yang namanya arsitek aja jarang gitu ya, ini arsitek wanita. Ary ini dia fokusnya di perumahan perairan, jadi dia lebih ke research base. Kemudian ini Ary, kemudian nah ini di Bali yang selama ini didominasi oleh arsitek laki-laki ada Paramita. Paramita ini sebenarnya anak Bandung, kemudian hijrah ke Bali dan menjadi arsitek di sana, dia berpraktek. Nah ini banyak sekali yang bisa dipelajari gitu ya, bagaimana kemudian arsitek wanita harus menyeimbangkan hidupnya dan sebagainya. Dan kemudian rangkaian dari itu saya sempat juga diundang ke embassy di Singapura. Saya nanya ini kenapa arsitek Singapura mengundang saya, karena dulu saya sebelum membentuk Aborese di sana, sekarang banyak anak-anak yang pengen pulang, mereka pengen tahu resep-resepnya. Jadi ya saya datang ke sana, tapi waktu itu saya nggak bagi semua resepnya. Kalau saya bagi semua nanti saya akan semakin banyak di sini. Jadi memang bercanda. Tapi saya encourage mereka untuk pulang dan sebagainya. Bla 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 ya. Berkaitan mendengarkan. Nah setelah itu semua rangkaian itu kemudian kulminasinya di sini gitu. Jadi kita bikin The Book of Truth. Jadi F itu adalah sebenarnya hal yang selalu saya dan partner saya bicarakan pada saat kita membuat akun ini. Karena kalau kita mau pilih proyek itu ada 3 F, ada fame, ada fortune, ada flirt. Kalau proyek di pinggir jalan besar tapi nggak ada duitnya, ya ambil lah karena ada faktor fame. Kalau proyeknya di kota kecil orang nggak pernah melihat tapi fee-nya besar, ambil juga karena ada faktor fortune gitu. Tapi kalau udah proyek nggak ada duitnya, terus nggak ada lokasinya jelek, terus topiknya juga jelek, tapi proyeknya cakep juga diambil karena ada faktor flow. Nah itu yang akhirnya membuat kita membuat F, karena ini reality, arsitektur is about reality, bukan teori gitu ya. Bagaimana tadi itu akhirnya balik lagi ke proses learning, bahwa yang selama ini diajari di sekolah adalah intellectuality, tapi tidak pernah yang namanya belajar intuisi. Sementara buku saya membicarakan, buku kami itu membicarakan hal itu semua, bagaimana kita harus paham dengan realita. Kalau enggak, ngapain kita cuma ngantuk-ngantuk di rumah, enggak akan ada proyek. Karena dengan proyek kita juga belajar. Jadi ini bukunya, dan bukunya bisa buat main-main, jadi 3D dan sebagainya. Kita waktu itu bikin marketing toolsnya juga sangat serius. Dan lagi-lagi saya mau membuktikan sesuatu, bahwa kalau launching buku enggak perlu di Jakarta gitu. Ada 5 kota yang saya kunjungi, justru malah launching pertamanya di Medan. Seorang yang gila loh ya gitu, launching buku di Medan. Orang Medan kalau nggak ada revenue-nya mereka nggak mau beli. Nggak juga, buktiin aja. Jadi di Medan animonya sangat besar, orang datang dari Pekanbaru dan sebagainya buku. Dan saya bilang itu kan benar kan? Maksudnya kita selalu berpikir sesuai dengan mental mapping yang sudah kita miliki. Kita nggak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jadi dari Medan, kemudian kita ke Malang, kemudian kita ke Jogja, dan kota-kota ini adalah pasar buku yang besar. Dan menurut saya sebuah buku arsitektur, terutama kalau kita mau emphasize learning, itu harus accessible ke orang. Ngapain kita bikin buku bagus kalau kemudian berdebu di aksara, di ujung nggak ada yang beli? Ya kita harus proaktif, kita jual ke orang, kita tunjukin ini buku kita seperti ini dan seterusnya. Karena lagi-lagi kemudian banyak yang pros and cons gitu. Wah ini buku cuman happening launchingnya, tapi isinya sebenarnya biasa aja dan orang itu belum pernah melihat buku saya. Biasa atau tidak kan efeknya, bukan isinya. Buku kan tentang efek, bukan tentang isinya kan. Nah jadi kemudian ada di Makassar, dan queuing di Malang lebih panjang daripada queuing orang antri iPhone 6 gitu ya, cuma beli buku. Nah, jadi itu lagi-lagi selalu membuktikan ini loh, orang tuh kepengen melihat arsitektur dari kacamata yang berbeda. Bukan tentang teori, bukan tentang ini, tapi arsitektur adalah sebuah industri yang akhirnya harus paham hal-hal yang tidak pernah diajarkan. It's about intuition. Dan ini celebration buat kami sekantor waktu itu. Dan dari buku itu kemudian
kemudian akhirnya saya memanfaatkan acara roadshow ke daerah untuk juga lagi-lagi hobi saya mencari arsitek-arsitek di daerah gitu. Ini dari Palangkaraya ada arsitek yang hebat sekali waktu itu. Kemudian Palangkaraya ini keren banget. Pas lagi kita talk show, kita di luar tenda begitu, dan kemudian tiba-tiba hujan, tendanya ambruk, terus kita pindah ke dalam. Tapi ya begitu, sangat menyenangkan di daerah karena mereka datang dengan 1001 pertanyaan yang tidak akan pernah kita temukan di konstelasi kota-kota arsitektur yang selama ini kita kenal ini di Palembang. Dan akhirnya lecturing and learning bugs itu menular gitu ya, ke partner saya. Kemudian setiap ulang tahun sekarang kalau di kantor kita nggak mau hanya makan-makan, tapi kita juga mengundang lecture di kantor. Tahun lalu ada Ibu Ary Indra. Kemudian sekarang Jakarta every Friday, jadi setiap Friday di kantor saya juga ada lecture. Karena ini hal yang penting di mana kita kemudian berusaha membuka pikiran kita. Kadang-kadang lecture-nya dari anak-anak aborigin sendiri, kadang-kadang juga dari arsitek luar. Januari nanti Evan Adi Wirya, arsitek bambu yang terkenal itu akan memberi kuliah di kantor saya. Dan ini kemudian menjadi kayak semacam kebiasaan yang akhirnya belajar itu tidak pernah berhenti. Dan terutama yang namanya learning gitu ya, apalagi tentang intuition, itu memang harus diasah terus karena arsitek itu sebenarnya acquire knowledge ya. Kita harus mengumpulkan banyak hal sebelum akhirnya nanti menemukan sesuatu. Dan saya rasa tidak hanya arsitektur gitu ya, semua industri kreatif itu acquire knowledge dari pengalaman. Dan pengalaman itu kalau bisa di nurture dari muda. Ini mulai iseng lagi gitu ya, dari tahun kemarin kalau ada yang ulang tahun kita bisa ke panti asuhan terus ceritanya mencari bibit-bibit muda arsitek Indonesia gitu. Jadi bukan yang udah gede itu, tapi dari kecil udah mulai dilihat ini siapa yang kira-kira bisa. Dan arsitek itu bukan hanya tentang menggambar, bukan hanya tentang bangun, tapi juga tentang soft skill, bagaimana orang bicara, bagaimana orang menyampaikan pendapat. Dan kalau dari kecil udah jago ngomong, saya yakin besarnya udah bisa jadi arsitek gitu ya. Dari rangkaian itu semua gitu ya, jadi yang paling menyenangkan dari proses learning itu adalah proses itu liberating gitu. Seolah-olah kita bisa memperdayakan motivasi orang untuk freedom to do and freedom to be gitu, siapapun yang mendengarkan acara learning ini. Yang terdeteksi adalah satu orang sudah memutuskan untuk keluar dari kuliah arsitekturnya setelah mendengarkan saya, karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa di kampusnya, jadi mendingan mereka jadi arsitek otodidak. Satu orang pindah jurusan. Di Makassar ada satu anak jurusan pengairan yang dia sering membuat rumah untuk keluarganya, akhirnya dia berpikir saya lebih baik jadi arsitek, dia pindah ke jurusan arsitektur. Kemudian dua orang memutuskan keluar dari pekerjaannya dan membuka biro sendiri. Yang lain-lain nggak tahu gitu ya, tidak terdeteksi, banyak yang tidak terdeteksi. Mungkin suatu saat nanti memang ini harus diikuti gitu. Tapi kayaknya ini mulai menuju ke yang tadi saya bilang bahwa the right process of creative learning itu menuju ke satu titik freedom to do and freedom to be. Nah, dengan ini saya menutup cerita saya. Terima kasih. Oke, satu orang saya nggak salah. Pagi ini saya benar-benar bangun pagi untuk recharge sedikit sebelum mengajar deadline jam 3 dan thank you Mas Ari dan membuka pagi saya menjadi sesuatu yang lebih suka. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ari. Kita membuka pertanyaan, mungkin mencoba membuktikan kalau orang Jakarta nggak terlalu apatis dan masih mau kritis sama apa yang dikasih, yang bukan sekedar pencitraan doang atau yang punya konten gitu. Saya yakin orang-orang yang nekat datang ke sini adalah orang-orang yang selalu ingin tahu dan selalu ingin mencoba. Jadi saya mau buka pertanyaan, silakan. Oke. Okay. Ini cuma settingan loh, Mas. Ini emang anaknya emang agak ajaib, dia lebih ajaib dari kita semua ya. Silakan, Mas yang di sana. Saya Dekor, lulusan Facebook. Mau nanya, jadi hubungan
hubungannya apa Mas Digital sama arsitektur yang berkelanjutan? Mungkin ada sesi sesi pribadi aja ya. Atau enggak ya, silahkan jawab, mungkin yang lain juga penasaran apa beda, apa hubungannya dari Digital sama Forum Budur ya tadi? Kan sebenarnya dari dulu orang Indonesia itu sudah mempraktekkan arsitektur berkelanjutan kan. Jadi kemudian baru 5 tahun belakangan ini terus kita kayak di prok gitu ya dari west dari barat. Ini loh arsitektur berkelanjutan. Terus jadi kita kayak panik sendiri gitu. Kita belum melewati masa di mana kita melalui fase kehidupan yang proper. Kita masih yang di sini, tiba-tiba kita harus ke sini gitu, dan itu tuh sesuatu yang menurut saya missing link ini tidak akan pernah membuat sustainability itu sesuatu yang sukses di Indonesia. Nah, hubungannya dengan Lady Gaga apa? Saya sebenarnya agak lupa ya waktu itu kenapa saya ada Lady Gaga sama Peter Sutter itu. Cuman seingat saya waktu itu kalau nggak salah yang konser Lady Gaga yang gagal itu loh. Nah, itu tuh kan orang pemujaannya sedemikian hebat gitu ya ke si Lady Gaga gitu, dan dia melakukan itu jadi followernya dia itu tuh sudah memuja dia sedemikian rupa sehingga apapun yang dipakai apapun yang dilakukan sama dia ikut aja gitu. Nah itu yang terjadi adalah sebuah proses yang panjang yang itu tadi yang saya bilang yang missing pada saat kita memperkenalkan sustainability atau arsitektur yang berkelanjutan itu di Indonesia. Sehingga kita tidak pernah sama sekali memuja yang namanya sustainability. Itu buat kita hanya kayak semacam gimmick yang tidak pernah akan kita cintai, tidak pernah akan kita puja. Nah itu yang menghubungkan antara si Lady Gaga dan arsitektur berkelanjutan itu. Itu sih waktu itu. Ceritanya panjang, nanti masih ada di sini. Terus saya cerita. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Yang bukan arsitek dong, saya juga sebenarnya bosan sih topiknya di kantor, arsitek, malam-malam arsitek. Sesuatu yang lebih, apa ya, common. Jadi, sebenarnya ide learning proses untuk insan kreatif itu kan bisa dibilang universal. Belajar dari yang terdahulu, belajar dari mentor, belajar untuk gagal, dan segala macam. Oke. Okay. Bagaimana penggunaan ilmu psikologi di bidang arsitektur? Ini pertanyaan yang menarik dan lain lupa saya jelaskan. Jadi pada saat saya berbicara di publik yang di daerah tadi, saya memang sama sekali melepaskan diri dari arsitektur secara teori gitu, karena pekerjaan ini seperti saya bilang adalah learning process setiap hari. Salah satu yang saya ajarkan kepada, bukan saya ajarkan ya, salah satu yang saya ceritakan kepada arsitek-arsitek yang muda atau yang masih mahasiswa adalah bagaimana berbicara terhadap klien gitu ya. Karena yang saya sadari adalah arsitek kalau baru lulus, apalagi kalau perguruan tingginya ngetop banget gitu ya, di luar negeri gitu ya, terus datang ke sini, ketemu klien, terus ibu-ibu yang duitnya banyak gitu, yang alisnya panjang gitu, terus dia langsung ngomong, wah nanti rumahnya cantilever bu, terus di sini nanti akan ada expose konkret, raw konkret. Dan ibu itu semakin membelalakan mata gitu, karena dia nggak ngerti apa itu cantilever, apa itu expose konkret gitu. Dan ilmu psikologi bekerja sangat-sangat penting di sini, karena saya punya resep bahwa untuk mendekati klien, bukan hanya klien, untuk mendekati manusia ada tiga hal yang harus dimention untuk dia bisa membuka diri. Itu pengalaman saya sih. Pertama, berbicaralah dengan bahasa mereka. Jadi dengan bahasa mereka itu kalau menurut teorinya saya adalah singgung manusia itu akan selalu membuka pikirannya, benar nggak? Ini kalau salah. Makanya kalau orang dihipnotis juga begitu. Manusia itu akan membuka pikirannya pada saat satu, dia diajak bicara tentang anaknya, kemudian kedua dia diajak bicara tentang orang tuanya, ketiga dia diajak bicara tentang pasangan hidupnya. Nah benar nggak? Kalau orang udah kebuka itu gampang dihipnotis. Sama kalau ketemu klien juga harus begitu. Jadi jangan ngomong mati lebar dulu. Jadi pas lagi ibu itu menggelalakan mata dengan bulu matanya yang lebar itu, kita nanya,
anaknya kuliah, anaknya sekolah di mana? Di Cikal ya? Nah, udah dia udah buka dikit. Terus orang tuanya, udah habis itu mau dikasih fee 20% dari biaya konstruksi juga dia pasti mau. Gitu. Itu ilmu psikologi ala arsitek. Gitu. Jadi saya selalu memesankan jangan bicara dengan bahasa arsitek, gak akan ada yang ngerti gitu. Bicara dengan bahasa common language tentang apa yang dia tentang anaknya, tentang orang tuanya. Udah, kalau udah kebuka semua, dia mau disuruh bikin cantilever 7 meter juga mau. Gitu. Jadi salah satu misi saya berikutnya itu tadi mungkin nggak tahu ya apakah harus dibukukan, apakah harus diapakan. Cuman saya pengen memetakan keberagaman ini dan ini semua menurut saya ada harganya. Gitu. Itu bukan perkara bagus atau jelek, bukan perkara benar atau salah, tepat atau tidak tepat. Ada beberapa sektor yang tepat di tempat tertentu, ada yang tidak tepat di tempat lain. Tapi tidak berarti itu hal yang jelek. Dan the next-nya mungkin akan menjadi materi buku berikutnya bahwa sektor Indonesia adalah the bad and the good yang memang harus kita terima gitu. Saya kadang-kadang nggak terima gitu ya bahwa arsitektur Indonesia yang bagus itu harus yang masuk ke Biennale kemarin, nggak gitu. Karena jauh lebih luas dari itu dan mungkin itu tugasnya kita-kita semua yang masih bukan kita, tugasnya Anda dan saya masih muda, saya mungkin paling tua sih. Kalau MRA itu, saya selalu percaya dari dulu apapun itu industri kreatif yang kita tekuni, kita punya kapasitas dan role yang beda-beda. Itu sama seperti jawaban saya di kalau ditanya sama siswa, saya kok merasa berdosa ya membuat bangunan seperti ini. Dan saya selalu bilang gini, kalau kamu tidak menjadi Romo Mangun,
jangan kamu merasa berdosa gitu, karena semua orang punya role-nya sendiri di hidup ini gitu. Jadi sama juga kalau saya ngomong HR, saya yakin kita semua punya masalah-masalah sendiri-sendiri kok gitu. Ibu-ibu yang biasa perlu saya nggak mungkin akan memakai arsitek yang tiba-tiba datang dari luar sini, karena ini kita mereka tidak bisa relate dengan kehidupannya. Dan itu adalah itu tadi, arsitektur bukan, kita punya kekuatan sendiri juga, arsitektur bukan hanya sekedar teori technical thing, tapi juga bagaimana kita approach people, bagaimana kita mendekati mereka dan kebutuhan mereka. Saya nggak khawatir dengan era 15 itu. Ini pertanyaan terakhir. Waduh, jadi saya ingin satu, semua boleh? Boleh. Yakin gak mau ngejar deadline, Mas? Yes. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari Badara. Memang saya harus bilang sih ya bahwa entrepreneurship is not for everyone gitu, artinya hanya orang-orang yang gila kali ya, yang gila, yang mudah move on, yang bisa terjun di bidang ini, karena memang ini itu apalagi di bidang arsitektur ya, entrepreneurship itu melodrama banget gitu. Sehingga kenapa waktu itu saya pribadi memutuskan untuk tidak sendirian, karena memang entrepreneurship terutama di sektor itu sangat sangat tough gitu. Dan kalau saya sendirian, saya tidak mungkin akan mencapai kemajuan yang cepat seperti ini. Dan juga waktu itu karena saya memang agak telat sih masuk ke Indonesia nya, artinya teman-teman angkatan saya ternyata sudah punya biro, sementara saya kalau harus mulai sendirian ngejarnya kelamaan gitu. Dan akhirnya kita bertiga membuat biro, saling membahu-membahu, dan ya begitu gitu. Saya selalu bilang kepada pemuda-pemuda Indonesia aja, bahwa jangan sendirian, apalagi untuk arsitektur gitu ya, bertiga, berdua. Yang bagus tuh selalu tiga orang, ada Three Stooges, ada Happy Three gitu, karena mereka saling membahu-membahu Trio Starina, betul kan? Karena mereka tuh saling di tempat saya juga begitu, ada yang mikir tentang uang, ada yang mikir tentang SRD, ada yang mikir tentang publication and media gitu. Dan kalau itu ditangani satu orang, saya rasa susah. Terus kalau pertanyaannya bagaimana menggalakkan entrepreneurship, saya rasa itu sekarang sudah terkondisikan dengan sendirinya. Kalau saya melihat, kalau zaman saya kan karena orang tua dan sebagainya kan masih ya, orang pensiun. Jadi yang namanya jadi entrepreneur itu kayak melangkah leap forward yang jauh banget. Kalau sekarang saya seru kok kalau anak-anak muda sekarang nggak usah diapa-apain, mereka tiba-tiba jadi entrepreneur sendiri gitu. Bisa ketemu aja gitu, dan saya cukup kagum dengan itu sih. Jadi kalau saya ngomong ini bukan untuk menggalakkan, karena menurut saya entrepreneur sudah tumbuh dengan sendirinya. Karena pengkondisian sekitar aja sih udah begitu saya rasa. Tapi kalau boleh pesan itu tadi, harus bahu membahu karena itu sangat meringankan, jangan sendirian. Sebelumnya saya bukan dari bidang arsitektur. Saya mau tanya, kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan profesi Mas sama bidang kreatif yang lain? Banyak sebenarnya. Waktu saya bikin buku yang F itu tadinya itu bentuknya mau kolaborasi, ada fashion designer, terus kemudian ada
ada arsitek ya, fashion designer, kemudian ada satu lagi kalau nggak salah ada musician gitu. Cuman akhirnya harus di drop yang dua ini sehingga tinggal kolaborasi antara desain grafis dan arsitektur. Sehingga kalau nanti mungkin bisa nemu buku saya itu grafis sekali buku itu. Tapi kalau dibilang kolaborasinya apa, sebenarnya spiritnya sama ya. Dan mimpi saya berikutnya adalah next untuk seri bercerita ke daerah-daerah ini, saya ingin membawa disiplin ilmu lain untuk datang. Karena kadang-kadang pada saat saya di daerah yang datang bukan hanya arsitek, yang datang kemudian ada desainer lokal, desainer fashion lokal, kemudian ada orang yang senang dengan desain grafis dan sebagainya. Dan mereka juga memerlukan sarana yang sama untuk mendengarkan. Bedanya adalah bahwa arsitektur ini kan sudah menjadi sebuah industri, sehingga pada saat saya misalnya perlu sponsor mungkin lebih gampang nyarinya daripada kalau desain grafis mau jalan-jalan ke daerah jadi sponsor sama kayak apa gitu kan. Sehingga nextnya saya akan rope in dengan disiplin murid lain itu untuk bareng ke daerah, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Saya sebenarnya berpikir bahwa yang dilakukan sekarang ini masih mungkin masih apa ya, pasif gitu ya, karena masih ujungnya masih bicara, masih memotivasi, belum dalam tataran workshop kerja bareng dan sebagainya, itu belum kepikir bagaimana kesananya. Cuman mungkin akan menuju kesana juga. Kalau ditanya hubungannya itu tadi sih banyak gitu ya. Kayak yang minggu lalu saya, dua minggu lalu ya saya datang yang di industri itu juga menarik sekali bagaimana kemudian ada arsitek, ada desain furniture dan sebagainya, mereka berkolaborasi itu. Semua diikat oleh satu kepentingan yang sama, industri. Nah, sama juga, ini arsitek juga. Menjawab atau tidak? Ya lumayan lah ya, untuk buat pagi-pagi mikir juga masih agak. Tadi ya? Lalu sekarang menjadi digital agency. Ini lebih kreatif dengan aku ya, kalau kita komunikasi itu we have to educate client. Saya mungkin segelintir orang yang tidak terlalu percaya dengan itu, karena menurut saya orang itu open mind banget gitu ya. Ini itu tadi, saya nggak percaya tes itu disetir oleh segelintir orang, sekelompok kota, sekelompok media. Tes itu harus menjadi sesuatu yang komunal gitu. Artinya kalau satu bilang bagus, semua orang harus senang gitu, jangan satu dalam sedang. Kalau saya maunya gitu, semua harus bilang bagus, semua senang dengan tempat. Sehingga kalau saya ditanya triknya apa ya, saya selalu berbicara terhadap klien dan saya bukan orang yang memaksakan apa yang saya pikirkan. Karena kadang-kadang yang dipikirkan klien itu seru loh gitu, cuma bedanya mereka belum tahu bagaimana cara melakukannya. Sehingga kadang-kadang yang saya bilang ke klien, lo kasih tahu ke gue apa yang lo mau, tapi lo jangan kasih tahu ke gue gimana caranya ke situ. Nah itu, jadi dengerin aja kalau saya, semua bisa jadi hal yang menarik gitu. Mungkin itu yang membuat kemudian ini ada berhubungan dengan cita-cita saya berikutnya sih, bahwa saya kepengen arsitektur saya akan selalu relevan sepanjang zaman gitu, berproses, bukan yang nanti stuck di satu zaman terus berikutnya orang udah nggak mau pakai lagi karena bosan gitu. Nah itu saya maunya bukan yang gitu. Banyak yang gitu nggak salah juga, kalau saya maunya saya selalu relevan dengan zaman gitu. Pada saat orang ngomong ini saya bisa, pada saat orang ngomong itu saya bisa. Jadi
saya tidak bisa mengatakan bagaimana caranya, kalau cara saya begini, gitu. Saya lupa mas, mau nanya, gimana katanya gitu ya. Mau kata apa tadi sempat dibahas ya, tentang waktu jalan itu, kalau boleh sih, ini di nanti contohnya atau gimana biar lebih kebayang sinema mode ini dalam memakai sensitif itu. Terus yang kedua, kaitannya sama saya profesinya kan developer. Kalau saya lihat waktu di bukunya itu, saya tahu Abode ini selalu ngasih value yang kuat terhadap kliennya. Kalau yang saya lihat dari partner yang kliennya developer, saya lihat value-nya itu membutuhkan cost yang bayar gitu. Padahal kan menurut saya juga untuk membuat suatu value nggak harus menjadi suatu produk yang mahal tadinya. Kayak saya lihat yang mereka rekomen di situ di setting ada kolam renang. Kalau bagi developer itu sangat mahal sekali. Dia developer. Maksudnya saya mencintai arsitektur, tapi saya mencoba mengkawinkan arsitektur yang value dengan developer yang penting bisnis. Ingin tahu aja, siapa tahu itu sebagai contoh sedikit ada contoh-contoh yang sudah dibuat yang kemarin. Kalau yang buat F itu terus saya ambil dari ini sih. Jadi waktu itu buku saya ini saya ceritain dulu. Jadi waktu itu buku saya di bedah di ITS di Surabaya. Terus yang membedah sebenarnya adalah Pak Yosef Triotomo, orang yang sangat vernakular bla 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 itu. Dia membedah buku saya yang menurut saya spiritnya kontemporer gitu. Tapi what the F, dia membuka itu dengan itu karena kemudian dia memproklaim bahwa ini adalah aspek yang pertama kali mau mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari industri gitu. Karena arsitek yang selama ini ada adalah either mereka malu ngomong tentang duit gitu, malu-malu tapi mau gitu ya. Kalau diajak ngomong duit, malu, tapi kalau klien gak bayar terus marah gitu kan, gak fair menurut saya. Kalau suka duit ngomong aja gitu. Atau arsitek yang itu tadi apa namanya aspek sentris gitu, bahwa mereka tidak pernah menyadari bahwa yang membiayai mimpi kita itu kadang-kadang orang lain. Jadi harus selalu ada feedback ke orang-orang itu. Nah sebenarnya buku F itu spiritnya di situ gitu. Kalau orang melihat ini komersil banget sih ini buku, tapi juga ada orang yang melihat buku itu sangat manusiawi karena di dalamnya kita berbicara bagaimana sebuah proyek yang miliaran ternyata yang menyetir di belakangnya adalah seorang ibu yang sangat trauma terhadap gempa bumi. Itu ada di buku saya. Nah biar kalian nyari. Jadi ada contoh nih ya. Nah itu arsitektur soal tentang manusia. Jadi ada proyek hotel di Bandung gitu ya, yang desainnya sedemikian rupa ditentukan oleh ibunya yang punya, karena ibunya dulu menjadi saksi di Jogja waktu gempa bumi ada bangunan runtuh di depan matanya dan itu kayak jadi semacam apa sih trauma buat dia, sehingga dia make sure bahwa semua yang dia masuk itu harus aman. Dan bangunan hotelnya di Bandung itu dibuat berdasarkan si paradigma si ibu ini. Dia bahkan nyisirin semua gambar strukturnya dan dia bukan orang sipil, dia nyisirin semua. Nah itu arsitektur itu tentang itu, bukan tentang kita, tapi kadang-kadang tentang orang lain, tentang si itu gitu, atau tentang si klien yang tidak bayar dan sebagainya. So, itulah what's the F. Ah, kamu juga punya, makanya nggak usah diceritain lagi kan. Di sini ya itu salah satu yang menarik itu. Nah kalau value added, nah ini kadang-kadang saya sekarang suka analyze ke developer, karena developer itu kan kadang-kadang sampai sekarang saya belum pernah bikin ini ya mixed use ya, karena agak-agak terlalu berdosa bikin mixed use. Tapi membuat development apapun itu kecil atau besar itu kan kita merusak tapi membangun lagi sebuah kebudayaan, sebuah culture. Itu kadang-kadang sebuah culture itu terjadi itu bisa puluhan tahun gitu ya, bisa ratusan tahun. Kayak kita bikin apartemen di Kemang dengan mengusur beberapa rumah, kan rumah itu mungkin sudah ada di situ puluhan tahun gitu ya. Dan pada saat kita membangunnya lagi, terus developernya ngeluh, kok mahal banget sih gitu. Kadang-kadang ego arsitek saya bilang gitu, ya lu ngebangun culture gimana bisa murah gitu.
culture itu sesuatu yang harus dibangun tuh sekian lama. Gak mungkin ada yang murah. Memang itu tidak akan menjawab dan melunakkan klien sih, tapi itu adalah jawaban saya. Dan value, makanya tadi kan Anda juga sudah bilang itu value added kan ya. Jadi value added, ya pasti selalu ada added value buat harga jualan juga dong. Kenapa worry gitu? Saya bikin kolam renang di atas, mungkin harga strukturnya plus 2x. Bisa dijualnya plus 2x juga. Iya, itu kan contoh yang ya. Tapi bisa nggak sih sebetulnya kita nggak se-robot itu dari edit kita juga bisa menjual bisa terinaksi ya orang pengguna lah jadi oke banyak di jangkau bisa aja gitu. Gimana ya jawabnya kan menurut saya itu saya tahu bahwa arsitek itu masih sebuah benda yang mahal gitu ya untuk bisa di afford oleh orang-orang kebanyakan gitu sehingga hanya segelintir orang yang bisa afford arsitektur ini kan dulunya juga arsitektur itu kan asalnya dari raja dan pendeta sampai sekarang itu masih ada lah turunan itu cuman yang sekarang gitu kalau contoh gitu ya misalnya sampai sekarang saya belum pernah mau menerima proyek Rusunami misalnya, Rusunawa gitu. Bukan karena murahnya, bukan, tapi karena semakin tidak manusiawi. Sebenarnya intinya adalah itu, karena menurut saya tadi itu apapun bisa dibuat bagus kok kalau saya gitu. Cuma lagi-lagi terus kita bicara dalam konstelasi industri. Saya harus bicara dalam konstelasi Abode. Bisa nggak saya menerima ini dengan desain seperti ini, sementara saya harus membesarkan ini. Kadang-kadang keputusan itu terjadi pada saat kita harus bikin kayak apa subsidi silang itu mungkin. Jadi Anda kalau udah melihat proyek-proyek kita yang sekarang gitu, ada beberapa proyek pro bono yang justru menarik. Ya, ada rumah sederhana, sebagainya. Value added-nya selalu ada. Gimana ya jawab pertanyaannya susah? Karena dia developer pasti dia punya pentingan sendiri. Gitu. Oke? Ya. Oke. Selesai nih diskusi yang cukup berisi untuk sebuah pagi di hari Jumat. Makasih banget buat para penanya dan teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi silakan kerubutin Mas Ary ya. Tapi sekarang udah jam 10 dan ini jadwal saya untuk kembali mengejar duit ya. Jadi makasih banyak banget buat Mas Ary yang sudah mengisi, membuka Creative Mornings perdana di Jakarta. Sangat senang sekali dan dapat insight lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menjadi bagian dari Creative Morning Silata sekitar 30 orang pertama. Silakan kalau mau like ke Facebook ya, kita punya Facebook page dan Instagram dan Twitter untuk follow up karena kita akan rolling terus setiap tahun setiap bulan dengan tema yang beda-beda dan dengan tempat yang sama, jadi kita akan membuat sesuatu hal yang baru dan semoga aja membuat sesuatu yang lebih baik gitu. Diawali dengan diskusi yang tadi sudah Mas Ary utarakan gitu. Jadi makasih semuanya, juga makasih banget buat tim pertama saya, terutama Wendy, co-founder dari Creative Morning Jakarta, dan Randy. Satu lagi namanya Randy, dia dekat di SCBD dan dia yang akan ngatur visual dan membiayai. Gitu. Jadi kita bertiga yang membangun ini semua dan kita bertiga dari tiga otak yang sangat berbeda gitu dan ini adalah perjalanan kita untuk mencoba menyatukan pandangan yang berbeda di satu platform yang sama dan semoga menghasilkan sesuatu yang lebih baik gitu di tempat yang menurut saya akan menjadi sesuatu yang baik pula gitu Konklave ini. Jadi makasih juga buat Konklave, semoga di luar bisa dengar Konklave. Karena ini tempatnya keren banget.
banget, dan ruangan ini terutama itu mengingatkan saya sama ruangan kuliah di SR ITB seni rupa gitu, dan ternyata emang interior yang atur interior juga anak SR gitu, jadi emang sekalian nostalgia gitu. Iya, proyek komplit gitu aduh deh. Jadi kita semua sebenarnya terhubung gitu dengan sebuah kesamaan yang emang bisa ditelusuri kalau kita ngobrol, kalau kita ketemu dan nggak cuma berkutik di depan komputer dan begini. Makasih juga buat Terminal Kopi dan Boyan. Jadi silakan jadi Boyannya, itu kayak enak banget. Parah. Makanya saya minta tapi buat sponsorin ikutan di Creative Mornings yang sekarang. Itu aja sih, mungkin mandatory group picture dulu ya, silakan. Thank you.